Baby bus. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Kamu bisa menelepon kantor pemadam. Kiki, terjadi kebocoran zat-zat berbahaya di pabrik. Kita harus segera memberikan pertolongan. Momo, kamu akan mengevakuasi kerumunan itu. Heng dan aku akan menangani zat-zat berbahaya yang bocor. Temukan pekerja terlebih dahulu dan bawa mereka ke zona aman. Terjadi kondisi darurat di pabrik. Ikuti saya ke zona keselamatan. Itu tanda evakuasi aman. Ayo cepat menuju ke sana. Itu tanda kerumunan telah dievakuasi. Ayo kita periksa ruang terbuka pabrik. Rakit alat pemadam api busa terlebih dulu. Buka keran. Padamkan api dengan pipa semprot busa. Kiki, zat-zat berbahaya masih di dalam pabrik. Kita harus mengeluarkannya untuk mencegah bencana lanjutan. Zat-zat berbahaya bocor. Gunakan ganjal kayu untuk menghentikan kebocoran terlebih dulu. Sekarang kita harus memindahkannya ke tempat yang aman. Kiki, zat-zat berbahaya telah dipindahkan ke tempat aman dan pabrik sudah bebas dari bahaya. Tugas pemadaman api selesai. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari tempat kecelakaan saat terjadi kebocoran gas beracun? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika Whiskers menutup hidung dan mulutnya dengan handuk saat ada gas berbahaya yang bocor? Itu bukan jawaban. Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika Ho-Ho mengamati ledakan saat terjadi? Itu bukan jawaban. Kamu benar. Mengamati ledakan tidaklah benar.